resah hati manusiamu untuk membagi kisah atas nama cinta. Derai air mata di setiap sujudmu seperti tak pernah cukup untuk menjagaku. Jangan butakan hati menjadi cinta yang semu, cinta yang semu. Kau hembuskan ayat-ayat cinta untukku di sela doa dalam malam malam yang sunyi. Ampun yang engkau pinta dalam semua keraguan yang telah meliputi jiwamu. Semoga akan membawa cintamu pada diriku dalam jalan dan ridonya. Jangan butakan hati menjadi cinta yang semu. Semoga menjadi keluarga yang langgeng, terus jaya di udara. Udah belum? Kamila ini sebagai seorang sahabat seperti apa? Ya Allah, dia itu aneh, mengasyikan atau apa? Apa yang spesial dari dia? Segalanya deh. Segalanya. Ada hal yang nggak bisa dilupakan nggak dengan Tamila? Segalanya. Apa tuh? Kamila itu. Apa tuh, apa tuh? Banyak dong. Pokoknya dia selalu ada kalau dibutuhkan. Doanya dong buat Tamila. Doanya dong. Tamila. Cium dong. Tapi ya udah cari ya, sampai mana nama tadi datang cari, kayaknya cari ke sini. Makan apa? Sudah ya. Doanya dong. Semoga menjadi istri yang soleha, nurut sama suami. Suaminya jangan nyakitin, enggak rela. Udah om, kata harapan dong, harapan buat sendiri apa? Harapan orang biar cepat nikah. Oh, tuh. Emang udah ada? Ada. Kenapa enggak dibawa? Lagi tidur. Kalau Satria ada ikut dong kemana pun. Nah, dia habis pulang kerja, kasihan. Gimana enggak bisa pikir apa? Pesannya dong buat Kak siapa? Karmila. Bukan, apa? Siapa tuh? Di mana? Buat iya, buat yoganya, jangan genit sama cewek, jagain Karmila terus. Kalau nyakitin nih, ini nih. Sakitnya di mana? Ini. Dadah. Oke, selamat menempuh hidup baru untuk teman saya Karmila Sridena. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Dan terima kasih udah mengundang saya nih jauh-jauh dari Telaga Sari sama teman saya. Telaga Sarinya mana? Telaga Sari kantor pos. Oke. Ya. Sebagai seorang apa, Tedina ini seperti apa ya di mata A? Dia itu lucu, sering lucu juga bareng di kelas IPA 4. Terus dia baik juga, sering traktir ya. Terakhir, pokoknya the best lah ini buat saya mah. Hal yang gak bisa dilupakan apa dengan dia? Gak bisa dilupain, mungkin di kelas IPA 4 ya, lagi acara apa ya waktu itu ya. Oh ya, tes baca puisi kalau gak salah. Oh, dia pinter puisi? Dia pinter puisi sebenarnya. Iya, bohong banget. Tete. Udah diwakilin. Emang
Harapan Teteh sama si A apa? Wah, kaget nih. Harapannya apa? Mudah-mudahan ya tetap langgeng sampai seterusnya. Harapan buat sendiri? Buat sendiri makin sukses ke depannya aja. Harapan sendiri buat si abangnya biar apa? Biar cepat-cepat lulus, cepat-cepat kerja gitu aja. Amin. Amin. Dadah. Bukan pasangan, Mas. Hey. Hai. Selamat menempuh hidup baru ya buat Carmila Sri Dena dan Adi Mas. Oke. Okay. Adit, Adi. Dimas Adi Prayoga. Adi Prayoga kan benar. Sebagai seorang teman, Carmila seperti apa sih? Dia tuh lucu, asik, diajak bercandanya gitu. Bener? Ini teman sekolah. Iya, teman sekolah. Di SMA Nagasari. Bukan di Semut. Semut mana ya? SMA Tempuran. Oh, iya. Masa enggak tahu Mas ada di internet, Mas. Gitu. Harapannya dong buat suaminya biar apa? Pesannya buat dia. Harapannya pesan buat suaminya. Jaga terus Carmilanya. Langgeng terus. Harapan buat sendiri? Harapan buat sendiri. Maksudnya? Sendirinya harapannya? Oh. Harapannya cepat-cepat lulus kuliah itu. Dadah. Happy wedding. Happy wedding Carmila Sidrena. Selamat menempuh hidup baru. Yang romantis. Yang romantis. Seperti saya. Saya. Sebagai seorang sahabat, Tadina ini di mata Teteh seperti apa? Seperti Hongkong. Aneh. Lucu, aneh, konyol. Mereka mana sih Carmila? Baik. Harapan buat sendiri apa? Harapan buat sendiri apa ya? Cepat dapat jodoh yang baik. Sama-sama. Harapannya cepat dapat jodoh yang baik. Jodohnya maksudnya apa? Mau maunya? Yang pas. Yang pas-pas aja yang baik. Pas ada mobil ada. Iya. Pas ada duit ada. Iya. Dadah. Dari tadi kan mau berhenti makan. Hah? Tadi tempel lu kan dia. Masakannya enak ya? Teteh dari mana? Dari mana? Dari Turi. Turi, doanya dong buat teman-teman. Biar jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dah. Warohmah itu apa sih? Apa aja Mas, menurut Mas apa? Sakinah itu apa coba? Tahu enggak sih? Sakinah bersama. Aduh, udah konyol banget. Harapannya dong, harapan buat pengantin. Pengantin. Yang laki-laki. Pengantin buat pengantin laki-laki ya? Yang benar aja jadi suaminya yang bisa nuntun istrinya yang baik. Dah. Yang perempuan? Biar jadi istri yang soleh aja. Harapan sendiri? Apa ya? Enggak. Biar sehat-sehat terus, biar banyak rezekinya aja, biar dimudahkan jalan rezekinya, udah. Jodohnya ya mudah-mudahan langgeng terus sama yang sekarang. Iya, jodoh sendiri, harapan sendiri. Oh udah, ya udah gitu aja lah. Harapan sendiri gimana jodohnya? Gimana? Enggak ngaruh jodoh cepat? Enggak pengen cepet-cepet. Kuliah? Iya. Kuliah di mana? Kuliah sahana. Sendiri kuliah di mana? Oh enggak, saya. Di? Kerja? Saya jadi pejabat, Mas. Oh, pengangguran Jawa Barat? Iya. Dadah. Happy wedding buat Ia dan Yoga. Semoga sakinah mawadah warohmah. Baik. Baiknya? Ih, Mas kan kepo. Ya dong, mau tahu dong. Ya baik aja, bisa merasakan lah. Baiknya seperti apa. Dibutuhkan di saat ada. Enggak sih, jarang ketemu juga. Berarti gak baik dong. Ya, harapan-harapannya buat pengantin. Harapannya semoga cepat dapat momongan ya. Ogel. Pasti apa? Lancar lah.
buat anaknya. Buat anaknya. Harapan buat sendiri. Harapan buat sendiri. Buat sendiri maksudnya. Ya, buat tadi harapannya apa? Gak ada harapan doanya sih. Doanya cepat nyusul. Harapannya cepat nyusul. Ya. Semoga bisa kayak mereka. Apaan? Kapan-kapan. Kapan-kapan pasti ya. Siap. Dadah. Ya. Bagi. Oke. Buat Tokel, selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan kedepannya bisa. Iya buat teman saya. Namanya? Ogel, Tokel. Panggilannya Tokel. Pesannya dong, Mas Tokel nanti kalau udah jadi pengantin harus seperti apa bagi suami? Pokoknya harus bisa bertanggung jawab terhadap istrinya. Gitu. Seperti saya gitu ya? Enggak tahu. Oke, dadah. Iya. Selamat menempuh hidup baru buat kedua mempelai, semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Ah dari mana nih? Enggak tahu pengantin. Teman dari mana? Teman dari Karawang. Dari Karawang. Teman siapa? Dian.